Caleg DPD RI Nurdin Rangga Barani safari ke sejumlah tokoh politik NTB. Mulai dari pendiri Universitas Cordova, Dr. Kiai Haji Zulkifli Muhadli. Mantan Bupati Kabupaten Sumbawa Barat dua periode ini mengungkapkan kiprah Nurdin yang menandatangani petisi pemekaran Sumbawa Barat. Saya berdoa semoga Pak Nurdin berhasil dan mendapatkan amanah dari masyarakat di Nusa Tenggara Barat untuk mewakili mereka di DPD RI tahun 2024 ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nurdin melanjutkan safari ke tokoh dan politisi Lombok Timur, Ali Bin Dahlan. Kepada Bupati Lombok Timur dua periode itu, Nurdin meminta nasihat politik untuk menyongsong kompetisi DPD RI. Bukan lagi nanti evaluasi ya. Kok evaluasinya apa anda lakukan? Kita akan evaluasi juga nanti ya. Itu kita kelaluan kalau menangkan orang yang tidak kita kenal dan tidak jelas intinya. Kita bilang kepada Bapak. Kasihan cuma raya-raya tapi siapa menikmati sekarang ini ya. Selain mantan pejabat, politisi yang juga pejabat aktif, Bupati Lombok Tengah Haji Lalupatul Bahri disambangi Nurdin. Sebagai mantan pimpinan DPRD Sumbawa dan pernah menjadi anggota DPRD NTB, bagi Nurdin, Patul Bahri adalah kolega politiknya. Saya ini bukan saya bersahabat dari hari ini, merasa hubungan keluargaan dan batin, kapan saja kami bisa saling telepon dan kami punya keyakinan akan sukses ke depannya. Dan saya doakan semoga saudara sukses, Tuhan meridai hajatnya, amin. Dan keyakinan itu tentu dilandasi dengan sukses selalu, siap selalu.